Seni rupa kontemporer Indonesia telah melahirkan banyak perupa tersohor. Banyak karya rupa telah dihasilkan perupa Indonesia dan diapresiasi publik seni seantero dunia. Salah satu perupa yang telah melakukan banyak hal dalam pemajuan seni rupa kontemporer di tingkat dunia adalah Made Wiyante. Lahir di Tabanan pada 20 Desember 1949, kesenimanan lulusan ASRI atau ISI Yogyakarta 1974 itu terbentuk dari lingkungan tradisi Bali yang agraris. Lingkungan ini yang membentuk Wiyante tumbuh menjadi seniman serba bisa. Ia juga sempat belajar seni di Brussel, Belgia pada tahun 1976. Dalam kiprahnya di dunia seni rupa, Wiyante tercatat mengikuti berbagai pameran internasional seperti di New York, Paris, Tokyo, dan ikut serta dalam Biennale di Venesia tahun 2004. Karyanya telah didokumentasikan dalam buku, di antaranya Made Wiyante 1990 dan Wiyante Art and Peace tahun 2000. Wiyante juga menyukai dan menulis puisi. Kumpulan puisi berjudul 2,5 menit yang memuat 153 puisi Wiyante diterbitkan tahun 2000. Karya puisinya yang juga terkenal berjudul Korek Api Membakar Almari Es. Di mata seniman Profesor Dr. Made Bandem, Made Wiyante adalah sosok perupa yang total. Seniman ini banyak melakukan eksplorasi. Kemauan dan kemampuan bereksplorasi inilah banyak melahirkan karya orisinal. Selain melukis, Wiyante adalah instalator yang mengagumkan di samping penulis puisi. Wiyante merupakan sosok seniman yang sangat disiplin, kerja keras, berintegritas, dan banyak bergaul dengan dunia internasional. Banyak membaca dan mendengar, menggali ide-ide baru, sehingga menghasilkan karya berkualitas. Seniman besar, seniman yang sangat jenius, semua karya-karyanya sangat original, ya, gitu. Lalu kemudian beliau tidak saja sebagai pelukis yang hebat, tapi juga instalator yang baik sekali, lalu kemudian juga pengarang puisi yang begitu hebat. Jadi keseniman beliau ini adalah sangat total sekali. Jadi beliau itu memiliki visi ke depan yang sangat luar biasa. Di tahun 1998, saya sangat gembira sekali dapat mengantar beliau mengadakan pameran di East Railway Station di Tokyo. Jadi pameran itu berawal dari sebuah lukisan beliau yang ada di kamar saya. Itu dilihat oleh Profesor Yamashiro dan presiden daripada NTT Data dari Tokyo. Nah, pada waktu itu dilihat juga itu, dikejarlah siapa seniman itu. Kita perkenalkan Pak Made Wiyante, kita makan bareng di rumah. Akhirnya karya-karya beliau diborong untuk pameran 1998 di Museum Rail East West Station Gallery di Tokyo itu. Jadi kira-kira ada 6 lukisan besar dari beliau itu dikoleksi oleh museum besar. Dari situ beliau lebih semarak lagi untuk terkenal di dunia luar. Lalu yang terakhir tahun 2012 kami bersama-sama dengan beliau mengajar, memberi kuliah di College of the Holy Cross di Boston. Jadi pada waktu itu beliau datang, beliau mengajar tentang seni rupa, maunya juga pameran, tapi terakhir kita sempat membuat karya teater yang orisinal bernama Shackle Spirits, Jiwa Terbelenggu. Jadi Pak Made Wiyante mengadakan penelitian di Rumah Sakit Jiwa di Bangli, kemudian juga sempat ke penjara di Kerobokan, lalu bersama Lynn Kramer, Profesor Lynn Kramer, beliau menulis sebuah naskah tentang Shackle Spirit ini. Saya kebetulan menjadi salah seorang daripada sutradara mengenai karya ini. Kita sangat berhasil, sangat sukses. Jadi karya beliau ini sangat original bersama saya dan Ibu Lynn Kramer. Kedepan saya masih bermaksud untuk mengajak beliau membuat karya teater di tempat yang sama, College of the Holy Cross. Dan tema sudah ada, namanya Lia Berjalan ke Kiri gitu. Jadi ini sudah naskah sudah selesai, tinggal menunggu beliau itu supaya sehat, beliau bisa membuat desain panggungnya termasuk membuat lukisan-lukisan, karena orang Amerika itu sangat tertarik sekali dengan karya-karya instalasi Made Wiyante ini. Jadi kami sebagai temannya, sebagai
ya kakak beradik lah, tidur 6 bulan di Holy Cross, makan bersama, minum bersama, punya bersama dengan seniman besar Made Wiyanto ini. Jadi saya rasa yang pertama bagi seniman generasi yang sekarang ini tentu integritas cara beliau bekerja itu, kedisiplinan gitu, kerja keras ya untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai karya-karya yang orisinal. Beliau itu membaca banyak, mendengar banyak, sehingga karya-karya beliau itu tidak ada karya tiruan, semuanya orisinal. Mencari tema itu biar dia pintar sekali. Jadi bagi seniman yang sekarang itu seharusnya mengikuti jejak Pak Made itu, bereksplorasi yang banyak. Jadi eksplorasi itu tidak hanya pergi ke lapangan, beliau juga senang pergi ke lapangan, ke sawah, ke pusat arkeologi dan sebagainya, beliau senang. Bahkan kan ke Pulau Run kan, yeah. di Ambon ya gitu. Nah, eksplorasi ini seniman yang sekarang itu harus berani melakukannya. Penjelajahan ini disamping memang membaca, melihat karya-karya orang, saya rasa ini yang perlu ditiru oleh seniman yang sekarang. Kemampuan untuk bereksplorasi itu yang paling penting. Integritas sebagai seniman, situ letaknya Pak Made Wiyanto, tidak ada yang mengalahkan buat saya. Pandangan serupa disampaikan seniman Abu Bakar. Menurutnya, Wiyanto seniman yang multitalenta. Dalam kesenimanannya, banyak tema, garis, dan warna tak bisa dituangkan dalam bidang kanvas, maka diungkapkan lewat karya puisi dan teater. Bahkan, Wiyanto sempat terbang dengan helikopter dalam karyanya berjudul Made Wiyanto Art and Peace. Wiyanto juga seniman yang berani, percaya diri, dan mampu mempromosikan karya-karyanya. Pergaulannya yang menginternasional membuat Wiyanto mampu menghasilkan karya-karya yang berkarakter. Ada banyak hal yang tidak bisa diucapkan lewat garis dan warna di dalam hidupnya Wiyanto, sehingga dia harus menulis puisi, sehingga dia harus berteater, sehingga dia membuat apa, naik helikopter, menari, segala macam dalam. Dan dia juga, yang khas pada dia, saya ingin mengulang lagi, bahwa seniman itu ada pembawaan pride, harga diri, sehingga ada kendala ketika mempromosikan kerjaan. Sedangkan Wiyanto juga tidak punya, dia seorang percaya diri, dia seorang promotor juga. Jadi dia satu pribadi yang paripurna untuk itu. Mungkin berapa orang tidak bahagia dengan sikap itu, biarlah orang lain yang menjual. Tapi dia bisa menjual, menawarkan, mempromosikan karyanya, mengetek, menarik ya, peminat untuk melihat karya-karyanya. Yang kedua, sosok bagaimana bisa lahir seorang Wiyanto, karena dia pergaulannya, basicnya lokal, tapi dia tumbuh di Jogja, dapat pergaulan sosial Jogja, kemudian ke Eropa, ke Zell apa itu, dia tinggal di sana. Jadi tiga unsur waktu mempengaruhi dirinya dan semuanya hidup dalam dirinya. Sehingga apa? Kita terlihat pada karya-karyanya. Dia kalau dikatakan tradisi, dia juga tidak kan? Tradisi tidak. Permain titik-titik, apakah itu berasal dari aborigin, apa yang bentuk-bentuk abstrak dari mana asalnya. Saya kira itu semua dari pergaulan internasional. Dia boleh lepas dari akarnya, dia tumbuh menjadi satu bentuk campuran beberapa unsur secara lokal, nasional, dan internasional, saya kira. Melahirkan melihat karya-karya di teladan ini, semangatnya, semangat pantang mundurnya. Kita kan kadang-kadang nanggung, yang nanggung keberanian kita tidak cukup, terlalu banyak perhitungan ya, seperti Bung katakan tidak berani siksa, dia berani siksa, dia berani di depan, apapun terjadi, terjadilah kan itu ya. Keberanian yang luar biasa itu. Kita terlalu, kadang-kadang terlalu banyak perhitungan. Mbak Intan itu seorang insinyur pertanian ya, yang punya basic.
bisa jadi terjadi chemistry yang bagus ya, pertemuan di atas sama itu, karena punya darah sampai Dr. Kuncoro ya, Kajar Dewantara. Kajar Dewantara saya kira melahirkan satu Mbak Intan yang cool kontrol, agak priayi, ketemu Wianto yang resah gitu. Gini tuh mungkin mendapatkan ketemu balance-nya pada pertemuan dua orang itu tuh, sehingga lahirlah karya-karya yang kreatif saya kira. Saya kira tidak akan lahir Wianto menginspirasi, tapi saya ingin berkata bahwa seniman itu saya pikir seniman itu tidak bisa di pendidikan seniman tidak melahirkan seniman. Seniman itu menurut saya dilahirkan. Hanya satu di dunia ini lahir seorang Wianto, hanya satu lahir seorang Avandi, seorang Van Gogh, seorang Cezanne ya. Yang lainnya kalau mencoba sampai dia mungkin bisa meniru, tapi dia tidak akan sampai bulat menjadi dia. Jadi saya cuma berkata boleh mendidik. Seorang Avandi tidak ada duanya, dia lahir secara natural menjadi seorang Avandi. Jadi kita dia mungkin yang bisa diambil dari semangatnya, totalitasnya, pergaulannya yang luas bisa, tapi kita harus mencoba mencari satu style sendiri, gaya sendiri. Di mata pelukis Profesor Wayan Kun Adnyane yang Kadisbud Provinsi Bali, Wianto adalah salah satu perupa yang telah melakukan banyak hal dalam pemajuan seni rupa kontemporer di tingkat dunia yang membawa harum nama Indonesia. Karya-karya monumentalnya banyak menginspirasi dunia seni rupa nasional. Wianto tidak hanya lihai dalam bermain elemen artistik, tetapi menjangkau keluasan medium dengan kekuatan konsep-konsep yang selalu kontekstual pada zamannya. Wianto adalah sosok yang genial. Karya-karyanya menginspirasi para perupa muda. Kontemporer Indonesia yang lahir dari Akuan, Tabanan Bali. Jadi kita tahu bersama beliau telah melakukan banyak hal terkait dedikasi dalam pemajuan seni kontemporer di Indonesia pada tingkat dunia. Beliau membawa harum nama Indonesia, baik itu pada Bienal Venesia dan juga banyak karya-karya monumental yang menginspirasi dunia seni rupa nasional, seperti Art and Peace, Dreamland, dan juga Rune Manhattan dalam mengeksplorasi kekayaan rempah Nusantara. Jadi kehebatan kreativitas seorang Made Wianto tidak saja lihai dalam bermain elemen artistik, tapi juga menjangkau keluasan media, medium, dan juga kekuatan pada konsep-konsep yang selalu kontekstual pada zamannya. Jadi seorang Made Wianto adalah sosok yang genial. Jadi dia inspirasi bagi seluruh generasi seni rupa di Indonesia. Jadi kami generasi muda ini juga belajar banyak hal dari beliau. Jadi kita intens berdiskusi bagaimana seni rupa menjadi panggung kreativitas dan juga solidaritas kemanusiaan. Jadi seni rupa tidak hanya bermain elemen untuk membuat sesuatu karya yang indah, tapi seni rupa adalah sebuah gerakan untuk menjadikan kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Di mata sastrawan Wari Wisatsana, Wianto sosok seniman yang terbuka. Rumahnya di Jalan Pandu Denpasar dan Banjar Apuan Baturiti Tabanan selalu terbuka untuk para seniman. Tak hanya perupa senior yang sudah tersohor, tapi juga junior yang tengah berproses untuk menemukan jati diri. Rumahnya di Jalan Pandu dan juga desa asalnya di Apuan selalu terbuka untuk para seniman
bukan hanya para senior yang sohor, tapi juga anak-anak muda yang tengah berproses mencari jati dirinya. Berbagai peristiwa yang digagas oleh Pak Wianto seperti Kemah Budaya Apuan dan kemudian Art and Peace menandakan keterbukaan itu sekaligus kehangatan persahabatan yang mendorong dan memungkinkan seniman-seniman muda bertumbuh kekah. Banyak bukti yang tertulis di dalam buku maupun di dalam perjalanan Pak Made Wianto sebagai pribadi. Sebagai seniman dia sudah lintas bangsa, karya-karyanya lintas medium dan capaiannya layak untuk dikaji lebih jauh. Sumbangsihnya layak dimaknai oleh generasi selanjutnya agar apa yang didedikasikan oleh Pak Made Wianto beserta dukungan Ibu Intan yang luar biasa menjadikan proses cipta di Pulau Bali ini semakin semarak dan penuh kemungkinan kreatif. Kini Wianto telah tiada, namun karya-karyanya tetap abadi dan menginspirasi. Ia berpulang pada Jumat 13 November 2020 karena sakit. Sempat disemayamkan beberapa hari di rumah duka Banjarapuan Baturiti Tabanan, jenazah Wianto diaben di krematorium Yayasan Pengayom Umat Hindu di Singaraja.